Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat. Pada saat ini saya sedang berada di pohon alpukat sahabat. Pohon alpukat ini kurang terurus sehingga di batang pohon alpukat ini banyak terdapat lumut. Yang ini juga hama sejenis benalu begitu sahabat. Jadi misalkan di setiap pohon tanaman, pohon apapun itu, jika ditumbuhi dengan sejenis gulma ini, sejenis benalu, maka pohon tersebut lama-kelamaan akan mati sahabat, karena nutrisi dalam tanaman akan diserap oleh tumbuhan ini sahabat. Jadi kita harus membersihkan gulma-gulma yang seperti ini sahabat, karena ini sangat mengganggu sekali. Kalau dibiarkan begitu lama, nanti batangnya itu akan mati secara perlahan-lahan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membersihkan pohon alpukat dari hama gulma. Oke sahabat, kita langsung saja membersihkan hama gulma ini. Perlu diketahui untuk sahabat semua bahwa selain mengganggu pohon tanaman tersebut, ini juga akan berakibat fatal, yaitu akan terhambatnya dari pohon tersebut akan terganggu dalam proses pembuahan sahabat, karena terdapat banyak hama sehingga pohon tersebut tidak bisa memproduksi buah dengan sempurna sahabat. Jadi solusinya kita harus membersihkan gulma-gulma ini di pohon tersebut. Oke sahabat, tidak bertunggu lama-lama, langsung saja kita bersihkan hama gulma tersebut. Ini dia sahabat, hasil akhir dari proses pembersihan tadi. Pohonnya kelihatan bersih dan enak dipandang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.